Jadi alhamdulillah lah ayah-ayah ibu, saya ni mari ni nak tazkirah. Mari nak wi peringatan je ayah ibu ni boleh jadi ni geti pada saya banyak. Tahu lebih daripada saya ni banyak. Tapi manusia ni ya panggil sebut kata manusia ni ya terlupa. Ya hak tak terlupa ni nabi kita ya. Muhammad je orang sempurna. Nah. Jadi sebelum pada nak kecek ni banyak-banyaklah ayah-ayah ibu-ibu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kena bersyukur eh? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni beri satu hidayah dan taufik kepada kita ni sehingga kita boleh mari dengar majlis-majlis agama, majlis barakat. Majlis ni kita tak nampak malaikat. Kalau kita nampak ni jap gelak, jap gelewak pelagoh habis dengan malaikat. Malaikat puru mari. Jadi Allah SWT ni beri hidayah taufik kepada kita ni payah. Taufik hidayah ni yang milik Tuhan. Orang lain nak beri tak boleh. Nabi kita ni orang boleh syafaat. Tak ada. Makhluk ni Nabi beribu-ribu, beratus-ratus. Rasul. 25 orang. Dan Nabi seorang je. Hak boleh syafaat kita di hari akhirat esok. Nabi Muhammad. Nabi lain tak ada, tak leh tu hai tak wi. Ni keistimewa eh. Jadi kita kena bersyukur hak besarnya. Boleh taufik hidayah dah, boleh jadi umat Nabi Muhammad. Masya-Allah, ayah ibu oh. Hebat tak hebat umat Nabi Muhammad ni? Nabi-nabi hak terdahulu ni. Hak sebelum daripada Nabi kita ni, dia nak jadi umat Nabi Muhammad juga. Kalau boleh jadi. Nak koyak kata hebatnya umat Nabi Muhammad ni. Sehingga Nabi dulu, Rasul dulu. Pada Nabi kita ni, minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Ni satu kehebatan istimewa hak Tuhan bagi kepada umat Nabi ke Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad ni lain daripada dia boleh syafaat kita di hari akhirat esok ni, kita umat Nabi Muhammad ni boleh masuk syurga dulu pada umat Nabi lain-lain. Tu. Umat Nabi lain tak boleh masuk syurga, haram nak masuk syurga. Kalau sekiranya umat Nabi Muhammad tak boleh masuk habis. Tak hebat eno kita. Neh. Oleh kerana kita tak tahu ni kita ada rasa apa biasa kita. Tapi nak masuk syurga ni bukan mudah. Duk dia-dia ngata tak belajar. Tak sih mengaji, tak leh. Nah, kena belajar. Kama dia kita kena bersyukur pula. Yang keduanya, dengan sebab Allah SWT ni taruh usia kita, umur kita. Ada hak mari ni, Nayuk kata, 95. 90. Oh, tak boleh buka duit yang 90. Tapi nampak muda-muda kalau buat payah ni, weh. Tak ada nampak tua sore habuk. Nah, bukan saya pang dah tu hak sungguh tu. Nah, bukan 90 umur tara ni. Dak kata 40 lebih gitu ya. Nah. Lagu mana? Mok-mok ayah-ayah, ibu-ibu kena ingat. Kita duk ni khabar-khabar dia meroyak kata mati weh. Datuk tu mati. Misal kata, mati datuk tu. Orang senung aku tu. Mati. Mudah-mudah.
aku ni dok cek ni orang hok rungku mati habis tinggal aku seorang dah. Sebab gapo we Tuhan dak taruh kita? Sebab Tuhan tahu kata kita ni dosa banyak. Tuhan taruh kita ni, Tuhan nak suruh kita taubat. Nak suruh kita taubat. Tak usah rasa pelik itu. Yang kedua, yang ketiganya kita kena bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tuhan nikmat ni hok kita nak bayar tak boleh. Iaitu sehat. Kaya. Ada duit juta-juta duduk dalam bank. Tapi kita duduk dalam tanakan dan duduk suat susu dah ke perutin ni. Nak buat apa? Duit 10 juta. Ada kebun situ sini, ada rumah besar, ada kereta comel. Tapi tu gue duduk dalam ICU. Nak buat apa? Kita tak ada duit 10 juta, tak ada rumah besar, tak ada kereta comel. Tapi boleh pergi sejek. Makan lalu. Tak ada. Duk tak ada serabuk. Tak ada bosek. Ni nikmat besar. Nikmat besar kita boleh pergi sejek. Kita banyak-banyaklah kena ucap syukur. Tuhan kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalummu pandai bersyukur dengan apa saja nikmat hok kuwi kok mu ni, aku akan tambah lagi nikmat kok mu. Aku akan beri lagi rezeki kau mu. Tetapi kalau mu ni kufur, mu ni tak pandai nak ucap terima kasih, nak ucap syukur kepada aku ni atas nikmat aku beri kau mu ni, aku akan turun azab yang sangat pedih ke atas kau mu. Kita ni kalau kecek mudah-mudah pada kecek tapak kaki pada dah. Jok di beranak hingga siapa umur 65-70 ni kita pergi tukar di mohon necang apa kali tapak kaki tu. Anda tak? Di mohon necang? Necang. Aku ni tak boleh pergi dah tapak kaki ku ni. Mu kena tukar tapak kaki ku lama dah 70 dah. Anda tak okay? Tak ada. Kereta bank, kereta majedi, kereta mahal, belah-belah juta. 3 tahun, 4 tahun tukar dah saya. Tak ada. Boleh juga, supaya juga bapak punggung ini dah. Jadi beranak yang kau sapa di hari ini. Tak ada sore habuk manusia pergi masuk leku. Royak kau necang kata nak tukar bapak punggung aku ni. Ho. Ada tak? Tak ada. Tak ada sore habuk. Ni tu hewat yang original kita. Tapi kalau kita tak pandai bersyukur, tak pandai ucap terima kasih, Tuhan kata aku nak turun azab yang sangat pedih ke atas buatmu. Azab bala Tuhan ni, ayah ibu kena gambar. Jangan duk terasa kata angin mari, hutuh bukit, hutuh tanah situ bukit. Hak tu benda kecil ya. Hak kita takut. Apa azab dia? Hak kita takut bala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Hak kita takutnya khatamallah. Tuhan teri mata hati kita. Dengar dan membayar benda molek. Tak masuklah hati. Tu hateri dah. Tak soh babo mana, ustaz mana, tok guru mana meroyak. Tak nampak. Tak masuk. Teri mata hati. Tak terima dah kebenaran. Dah hadap ke benda tak boleh semua. Tahu tapi dah hadap waktu. Wa ala absarihim.
Dengar orang mengajar, dengar orang bersuara. Dengar dalih talipah, dalih torosak, dalih gapok, dalih ceramah. Tengok nampak garik. Tak ada bahasa apa gitu, tak ada bahasa teriuh apa nak buat amat ibadat. Tak ada bahasa teriuh nak mengaji, nak belajar. Wa'ala absorihim. Mata kita duk tengok buat kebaikan. Tak ada bahasa nak buat kita. Orang ni berada doyo lima waktu di masjid. Pakat di masjid belakang leh. Ngorek pergi masjid, iso pergi masjid. Ada majlis agama, orang mengajar, orang tazkirah di masjid. Orang mengajar lima peradu'i pergi demo di masjid. Kita tengok. Agi pula ya ni leh. Duk start duk dah kopi. Dengar orang bezoh. Bek dah, pia tu bek. Orang rajin sungguh demo ni. Kita dah ngepek demo rajin, kita ada lagi. Kau dah sah punggung di kedai kopi. Mana? Tu hateri, tu hate katuk dah mata. Celek mata ni. Duk nampak demo pergi, tapi ada rasa apa? Ini kita takut, ayah ibu. Ini kita takut. Dan puji selawat kita ni kepada Nabi kita. Saya ni ucap terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ucap terima kasih. Dengan kerana Muhammad lah kita reti agama. Dengan kerana Muhammad lah kita boleh imek Islam ni. Siapa Islam kita ni? Jok di mak kita, tok nenek kita pun. Kita ni beranak tak ada mucak ulama kata soh dah Islam. Sebab tok kita ni Islam dah. Pia bawa Islam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kena Muhammad bawa Islam hari ni, boleh jadi hari ni kita bakal duk bubuk katok bewok kok benar kena tahu buat kita ni. Umat Muhammad ramai gulungan ni beriman. Mucat 25 syahadat. Gulung ni kodok semua batu, semua tokoh, tak sama. Tuhan pilih kita, Tuhan jemput kita, Tuhan we islah kat kita. Ramai umat Muhammad. Hak tak jadi islah. Tak ada. Tapi Tuhan jemput, Tuhan we islah kita ni. Tak ada dah kita nak banding. Lalu tu tanda kita ingat ni jasa Nabi kita ni ayah ibu. Banyak-banyaklah kita selawat kat Nabi kita. Umur 95 tak ada lagi wah sebeh tangi teruk kita. Bekal rokok ada jok di umur 20 dulu ada bekal rokok. Wah sebeh. Nak pergi uang homolek sikit. Nak mengatik. Takut demo kata kita ni rajin. Duk takut demo kata kita rajin. Duk takut aku kita ni rajin agama lah. Pelik kita deh. Lalu tu nak serulah kepada ayah ibu. Usaha lah buat buah sebek. We ada dalam kocek baju, tak apa. Hak puwe, hak tina kita, we ada dalam baik saja, tak apa. Boleh baik, tak apa dah. Jangan dok boh cumi saja. Ni gi siapa dia jamin waktu baik cumi. Cik, bedak. Kita umur ni puluh. Siapa nak pergi tengok lagi kita? Naik kereta pun ceh. Di jambe pun gaduh di cumi ke tina lah. Kutuk ke tina. Ada cumi ya. Cuba beli wasabek. Cari kayu sugi untuk menghidupkan sunnah rasul. Boh dah lebek we ada. Salah ke tak ada salah. Bedok lecu umur 70-80 nak pakai lecu tak ada salah. Ya molek juga. Berjanguk ni kena jaga juga orang tina ni walaupun tua. Tua ya rupa je, nafsu tak tua. Tak ada. Nafsu tak tua.
Oleh itu cari wasbah. Supaya apa? Kita nak buat benda, nak hidup dalam syurga. Ketika Nabi kita naik Isra Mikraj, pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pesan kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, muroyaklah ke umatmu ni. Mu bisa carilah tanah-tanah, carilah bekal-bekal ni. Di akhirat esok lah syurga esok. Gapa weh? Suruh ia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wi banyak kita berzikir dunia ni seolah-olah kata kita tanam pokok kayu le surga. Cuba hitung eh. Dalam umur 90, 95, 70 ni berapa puluh ribu dah zikir. Berapa puluh ribu dah zikir. Tergamuk kendak nak pergi jumpa dengan Tuhan esok. Alah, 60 tahun, 70 tahun dah. Serga hak paling kena sekali ini 10 kali dunia ni Tuhan nak beri kita. Tuhan bawa sekali tu. Bukan serga Firdaus dengan Nabi. Serga hak paling bawa sekali. 10 kali dunia ni. Ah, kita ngeduk lagu mana ustaz 10 kali dunia ni. Tak usah kira, usah kecek hatu hakijak tu, eh. Panuk berdek dari puluh, duk kali kepek kita. 70. Ibu kaki ni ni okay, duk pecek. Ha 70 orang. Okay. Tu royak nak pergi gambar kata kesukok, eh. Apabila kita boleh 10 kali gano dunia ni jadi milik kita. Mu nak berjalan, mu nak tanam, mu nak buat gapo mu buat lah Tuhan kata. Kui dah kamu. Pak kalau cek dengan umur kita semaya ni Tuhan nak terima kedok tahu. Padai kedok dengan harga tu kita nak pergi beli. 10 kali dunia ni. Semaya gitu-gitu ya kita ni. Dikir gitu-gitu ya. Sabit tu ahli syurga esok ya pakak buah. Sudah masuk surga, kita ni dah mujur juga. Tak padai tu hewi kita ni. Kita sikit je semaya. Tengok ni, hok tamadah tu hewi 10. Luar surga ni 10 dunia. Tak padai kita, rasa malu eh. Surga hok tamadah sekali ni 10 kali ganda dunia. Kita malu. Semaya tak ada lah mana. Ngorek dengan iso, kok gaji-gaji gitu. Kok gaji-gaji gitu ya, Gi? Sabik tu kena ingat ayah ibu serga ni ya tak masuk dengan ibadat puasa kita, dengan ibadat semaya kita, dengan sedekah kita. Serga ni masuk dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Patut usahalah buat gapo-gapo itu hai kasih. Tu. Saya nak cerita di pada masa esok. Di pada masa esok ni 3000 tahun kita duduk di pada masa. Kita duduk len ni 30 minit habis gamuk kipas ngida dah. 3000 tahun ni ayah ibu kita duduk mengikut amalan kita. Mengikut amalan kita duk buat masa dunia ni. Matahari ada hak sejukah, ada hak rapat, ada hak sedepo, ada hak seta macam-macam. Demo ni duduk alai hingu. Demo ni duduk alai nano, demo ni duduk alai alia macam-macam. Panah tak kena royak dah. Dago tak kena cerita dah. Maka manusia pada hari itu pakak bersorak. Kita ni tak lagi dah weh 3000 tahun. Habis gamuk ni fitnah ni di pada masa ni kita pakak bersorak fok kita gamuk lagu mana. Kena gi cari orang mari jami weh. Kena pergi cari Nabi, tolong pergi kecek dengan Tuhan. Supaya Tuhan tu cepat-cepat buka mahkamah.
pehe mahkamah deh. Cepat-cepat we tu he buka san bahasa sian ni san mahkamah. Ha tu pekat cari pak kita, gi cari yak doyong-doyong orang tak tahu apa ratus beliau. Pakak gi cari Nabi ade. Jumpa dengan Nabi ade wi saleh, Nabi ade kita ingat atas Nabi ade ni tok kita nenek kita. Nak minta pulang gi kecek dengan Tuhan ni supaya Tuhan tu cepat-cepat buka mahkamah. Nabi ada kata hari ni nafsi, nafsi, masing-masing. Aku malu. Nabi ada kata aku malu nak kecek, nak minta di Tuhan ni. Nak kena ala serga dulu aku dah salah. Allah SWT ni larang dah aku. Tak siri makan, tak siri mendekati sebatu pokok. Sepohon pokok iaitu pokok buah kuldi itu. Aku makan. Aku makan ni sebab dewa. Dewa makan pergi ngadu kat kuriwa. Aku makan. Makan ni Tuhan murid. Hoduklah segondah. Aku turun mari Tuhan atas. Mari dunia tu aku malu. Mugi cari orang lain, Nabi lain. Maka dia cari pok kita pula. Doyong-doyong pergi cari. Pergi cari Nabi ni. Dia cari Nabi Idris, dia cari Nabi tu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nah. Dia cari Nabi. Buat kita daripada orang Isa. Akhirnya dia jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku pun tak boleh juga nak tolong fuamu. Aku pun tak boleh juga tak tergama nak pergi kecek dengan Tuhan supaya Tuhan buka mahkamah. Bi boleh tahu cepat-cepat kata dengan aku ke serga aku tak gamuk we ku malu Nabi Isa. Nabi Isa ni ayah ibu kena ingat molek. Dia tak mati lagi, dia duduk atas langit tu. Dia siapa masa siapa hari dia tolong. Dia akan turun ke dunia Nabi Isa. Kerja dia hak akhir Nabi Isa ni kerja dia bunuh Dajjal. Orang lain hebat secara mana Tuhan tak bui, Tuhan tak izin. Nabi Isa seorang je yang boleh bunuh Dajjal. Dia duduk di langit lah ni. Dia naik ke langit ni. Umur dia 33. Dan dia akan turun mari atas muka bumi ni. Bunuh Dajjal, dia meretoh Dajjal. Dia meretoh dunia semula. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasih sekalian. Kamu dia deh. Nabi Isa kata mungkin carilah Nabi hak sorang ni, Nabi akhir zaman ni, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi hak sorang ni boleh kecek dengan Tuhan. Pakak carilah fok kita di pada masa ni, kita cari-cari jumpa Nabi. Ah, di sinilah kita belah ayah ibu. Oh, masa dunia ni kita jangan buat, jangan murka, jangan buat benar hak wi Nabi kita tak ngaku kata kita ni umat dia. Jaga molek nah. Kalau kita duduk atas muka bumi ni, masa kita dunia ni, kita pergi melakukan apa satu kara menyebabkan Nabi kita murka. Nabi kita murih, Nabi kita tak ngaku kata kita ni umat dia. Nascaya kita tak akan jumpa dengan Nabi kita walau Nabi kita duduk depan kita sekalipun. Gambar? Contoh mudah-mudah Nabi kita kata. Saya nak sebut so ya, benda tu banyak. Nabi kita kata laisa minna. Bukan daripada puak aku. Bukan daripada gulung aku. Bermakna Nabi tak ngaku kata umat dia. Pia. Malam yarham sogirona. Sesiapa yang tak hormat, yang tak sayang, yang tak peduli, yang tak kasih, yang tak pada kepada budak-budak, kepada yang kecil-kecil,
Deh. Walam yarham kabirana. Dan sesiapa yang tidak peduli, tidak pada, tidak ambil tahu tetek orang tua. Budak orang tua hak tak hormat kepada budak. Tak ada kerencai. Tak ada peduli, tak ada pada. Budak tak pada kepada orang tua, tak peduli kepada orang tua. Dua-dua ni tuk Nabi tak mengaku umat. Banyak dia hari ni budak-budak dia tak ngaji agama ni, dia tak pada kat orang tua. Bukan orang tua orang lain, orang tua sendiri dia tak pada yang ambil kita tahu. Orang tua pun sama, tak menghormati budak-budak. Jola juga. Nabi dah ngaku umat. Dia Nabi dah ngaku umat, kita cari dah temu. Daripada masa esok, Nabi kita kenal semua umat ya. Walaupun Nabi kita mati dah 1400 tahun lebih, kita tak biasa semayah sekarang Nabi kita. Tak biasa jabat salih, tak biasa kelih muka. Tak semayah, tak biasa semayah jemaah dengan Nabi. Tapi Nabi kita kenal mak-mak oh, ibu-ibu oh kita ni Nabi kita. Kenal cik mana? Umat Nabi Muhammad ni di pada masa esok ia bersinah habis. Tangi dia, siku dia, muka dia, kepala dia, bersinah habis tempat yang ambil ismayir. Gambar aja deh. Sambil tu sunat kita ambil ismayir tu lebih tinggi-tinggi, lebih kotak ni sikit. Negak jadi kupik, budak oh, suka tak sejuk pun ambilnya tek-tek gitu yang ambil. Celuk, tek-tek gitu, tak kepala, sabun kepala. Wih jadi banyak, wih jadi luah gitu. Di akhirat esok pada masa yang sinah wih palo itu. Ah, Nabi kita cek, hal ni umatku ni weh. Hal ni umatku weh. Ni, Tuhan bagi kepada umat Muhammad ya. Maka pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Minta Nabi Muhammad tolong kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya buka cepat-cepat mahkamah. Nak pakat tahu. Kata aku ni ni aku kau seregoh. Tak boleh duduk ni. Serabut oh, di pada masa ni. Nabi kita pergi sujud di arah. Nabi sanggup nak kecek dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Nabi lain tak sanggup. Nabi Muhammad sorek yang sanggup. Nabi kita sorek yang sanggup. Ni hebat kok hebat Nabi Muhammad. Patut ayah ibu. Nabi kita ni ya ada satu doa lagi. Nabi lain tak ada. Nabi kita ni ada lagi satu doa. Waktu hari ko di hari akhirat esok. Nabi lain tak ada. Tapi doa tu kena ingat molek fok kita weh. Fok kita masa hidup jangan sirik dengan Allah SWT. Ada satu doa. Hak Nabi nak doa wik kita di hari akhirat esok. Ha, tak hebat geno jadi umat Nabi Muhammad. Hidup dah lama ni. 60 tahun, 70 tahun apa. Demo ni beratus tahun tak ada. Umat Nabi dulu. Nabi ni. 950 tahun. Kita Nabi kita 63 ya. Sikit ya. Boleh masuk surga dulu lagi, boleh syafaat lagi. Dalam keadaan lagu tu ayah ibu, Nabi kita sujud, minta wi Tuhan cepat-cepat buka. Apa ni Muhammad hok mu minta ni? Nabi kata, ya Allah, aku minta mu cepat-cepatlah buka mahkamahmu ni supaya umatku cepat-cepat lepas pada ada masa ni. Nak tahu ni. Nah, Allah SWT suruh akak kepala. Nabi kita kata, ya tak akak selama mana kalau lah Tuhan tak sanggup. Tuhan sanggup, Nabi kita akak. Rekah kita ni, Nabi kita lah orang bawa dera, pergi dera, diketuk pintu surga. Ha.
tak hebat aku mano mak Nabi Muhammad. Gi ketuk pintu syurga ni gong 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 gong. Malaikat kata siapa ni? Aku Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat hendak jaga syurga kata, kalau bukan Muhammad, cerak aku tak buka syurga ni. Tapi oleh kerana sebab hebatnya Muhammad, paksa malaikat tu buka syurga. Kok kita pakai, oh, kok boleh syurga tu dah? Kok boleh syurga suka lah. Tu Noya kata mereka cerita kata, butuhnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka habis situ ayah ibu, saya nak kelik semula lagi kepada umur kita. Usia hak Tuhan taruh wik kita, kalau 95, 2 tahun dah hak Tuhan wibonah kita. Ya Nabi kita ayat dah kita, umur umatku ni sekitar aku ni ya. Patu hak lebih daripada 93, hak tu bonah. Hak tu hak pisik. Padahal hak pisik depan ni nak ada lagi, kita tak tahu ni. Kita tak tahu mati bila. Kemarin dulu saya ni, adik pada saya, duk berkecek, duk sedap. Makan nasi, oh puasa habis 30 hari. Ada apa? Duk segar-segar. Saya kelik ceramah lek malam tu katuk telefon. Katuk telefon. Jaga-jaga orang tino gerak subuh. Nak masuk pukul 5. Jadi hari tu ni jadi rasa cepat-cepat nak buka telefon. Buka telefon tengok dia meroyak kata, ah mati. Mati ya tu kita buka telefon kita tanya habis demo akan nak pergi melawat. Jadi tak seko-seko tuwe duk segar-segar umur 40 dan lebih ya. Ha tu. Patu kita umur ada lagi ni. Nak buat lagu mana? Kita kena bercepat. Kita kena bercepat umur hak kita lagi. Kita orang lain tak tahu kita boleh diri, kita tahu kita boleh cek. Modal untuk nak pergi jumpa dengan Tuhan tu. Di hari ni soal, biasa nengu ke tak? Biasa serabu ke tak? Kita ni banyak serabu hak anak cucu. Anak cucu lekat bareh. Anak cucu tak semaya. Anak cucu jalan tak klik. Serabu buku tu ya. Tama-tama hak laki, hak mak, hak tua ni. Hak ibu ni dok bosan takut abang nak bini. Tak ada. Ku tua dah. Ah, demo orang jatuh. Ni puluh lima, ni puluh lima pun nak gagah lagi lah. Mau tinggal aku. Dia dok cari bini baru. Nyak-nyak. Tak boleh main orang jatuh ni. Ya liat. Kejata ya rok dengan bahawa je. Duk bimbing hak tu ya kita. Adakah kita ni bimbing? Dia biasa cek. Amaleku tu hai terima kedok ni. Hak dah buat lepas mari. Wah ni kena kedok ni. Hak ku duk semayang, aku duk ber, duk posa pergi Mekah ni. Kena kedok dengan hak tu hai nak ni. Biasa sabuk dah kita. Kau kita masa kena belakang, tak apa eh. Kena dah eh, pergi Mekah pun kena. Bosa baru ni, lepas-lepas hari paling 60 kali, 60 bulan pun kena. Semaya 5 waktu pun kena. Kau kita ada masa lagu tu. Ayah ibu kena ingat molek. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mengaji ni. Tutup ilmu, tambah-tambah lagi ilmu perdu'i ni. Wajib masa duk lendo Nabi kita kata. Masa duk lendo lagi. Siapa kelubek kubur. Pak kita lah ni. Dalam sehari. Boleh ke dak weh, tak usah kata sejak 5 minit pada dah.
Lama-lama cucu banyak orang adik kita ni, hok mak-mak, hok ibu-ibu. Duk lewat dengan cucu tu. Dulu duk bosan dengan anak. Buat anak besar di rumah, di belaki. Boleh cucu 2, 3, 4 pergi Malaysia. Kena buat kebun. Kena kerja tak cucu kita. Tak ada juga nak semaya kita. Nak pergi pun tak ada juga. Ni satu alamat bagi umat Muhammad. Apabila kau ni pegang cucu. Alamat ke umat juga tu. Cucu kita ni menghalangkan kita tak boleh kita pergi ngaji di masjid. Tak boleh pergi semaya jemaah di masjid. Rugi kita. Duk rasa saya. Dia tua ni ya pelik kata. Supo dengan ayah saya. Supo dengan mak saya. Ya tak saya dah kita dah kita boleh anak. Saya cucu ya. Kita nak pihak nak jeka. Tak boleh nak kita. Cucu ya anak kita. Ya tak saya dah kita. Ya tak beli balai wik kita. Ya cucu ya. Tukar kita keliling sikit tak boleh dah. Boh ni tak reti perak anak ni yang tak kering kat anak anak takut kat muah. Ah, saya ke cucu. Patu. Ya sanggup kalau 2 3 4 5 orang tu. Ya sanggup perak, ya tak gi sije. Ah, nak wi kita ce, ibu-ibu, mak-mak masuk kita ada dak. Hok ada lagi tu hok lepas mari dak. Adakah ibadahku ni Tuhan terima ke atau Tuhan tak terima? Besa tak tangan dahi dah kita. Tengah-tengah oleh masyarakat kita mana pula? Hei, habis pula tahun dah. Hei. Baru pergi cari tu iman nak mengaji bahaya. Dah itu lah. Gigi ni letak habis dah. Lek bawah dah 2 butang. Gina betul tajwid dengan tok imam. Tok imam. Amoh ni mai nak ngaji. Tajwid nak baca Fatihah tok imam. Tok imam kata gigi mau pergi ke mana? Lurus lama dah gigi ku ni. Patu mari nak betul Fatihah dengan tok imam ni takut tak kena dah semaya. Umur berapa? 63. 63 baru nak pergi betul Fatihah. 63 baru nak ngaji bak toharah nak ngaji bak he he habis lama dah kita ni pas apa lagi boleh lagi cuba kita serabuk cuba kita jatuh air mata teh malam-malam bangun maya tajuk oh kita buat mari kalau tak kena serah kamu lah tu eh oh aku jahil, aku bodoh, aku lemah masa muda-muda dulu. Aku minta taubat. Berapa orang bangun? Dia rasa tak apa itu kita dah. Itulah kalau janji makan mulut, bangun dulu. Janji nak buat duri suka lah. Baju potong bule-bule dah. Dah, bangun nak masuk, bangun nak duri. Bangun dulu dah kita. Tapi menangu nak menangis dengan Tuhan ni jare orang ibu kita usaha lah ibu. Kita bangun tobat sekiranya kita nak buat amal ibadat tak kena dah. Kita minta-minta Tuhan maaf lah. Semoga-moga Tuhan maaf wi kita. Ha ni. Hak kita bimbang sekali. Kita duk semayah. Kita pergi Mekah. Kita duk puasa. Tuhan buka buku catatan kita di pada masa esok. Kalau umur 70, 70 buah buku. Di pada masa esok Tuhan buka. Tuhan buka buku catatan ibadat kita, amalan kita. Suti buku pun satu waktu, satu rakaat pun Tuhan tak terima semaya kita. Hal ni kita takut ni. Sebab apa weh Tuhan tak terima? Sebab kita semaya dengan rupa kita tak ada belajar. Kita tak ada berguru. Di akhir dunia ni, dekat-dekat nak kemat Nabi kita kata, orang pakat jauh, pakat rengek. Orang tak sedekat dekat dengan tu guru, dengan ustaz, dengan babo.
Orang yang reti-reti agama bakal lari belakang dengan demo tu. Betul tak weh? Kena kalau mau saya ni masjid penuh hari Jumaat. Semayam ngorek 5 sah. 780 orang semayam ngorek. Tahu kata malam Jumaat. Tok imam ambil ustaz, ambil babo mari mengajar khas maye. Bo sudah semaye tak ada nak wiri. Turun kelik habis tinggal 7 orang, orang 7 mula. Ya lupa kata mengaji untuk nak buat amal ibadat nak semaye tu wajib suka kan semaye. Ya lupa. Semaye saja. Semaya kalau kena pun, kalau nak tak belajar, kena kita semaya. Tapi tak belajar. Di tok guru, di ustaz, di tok imej apa. Tuhan tak terima. Nak pergi kena lagu mana dia tak belajar. Tak kena. Mami, tak kena. Nak ingat mulai for kita ni. Gajah dah pergi sijit. Kabit setan ni, yo suka. Kepada umat Muhammad ni hak aja yang disijik. Mumayyah, mumayyah. Mumayyah sunat pula. Mumayyah sunat tu, sunat rawatik, hak sunat tayang masjid. Mumayyah, mumayyah. Hak tu hak hak setel lagi saya. Mu jangan ngaji. Mumayyah, mu poso. Ruko poso tak tahu, sanak noso poso tak tahu. Mu poso, mu semaya. Mu jangan ngaji, so. Mu jangan ngaji. Ya, mari bisik di jepit telinga kita ni. Tak ada. Kita rasa boleh seru untuk imej royak. Eh, ku pandan dah. Aku reti dah. Aku tahu dah. Haa, dah lepala kita eh. Tok imej duk panggil tok guru tu, panggil ustaz tu, panggil babot tu. Babo tu ya bukan mengajar sangat main nak kata kat orang. Ha. Babo mengajar di masjid. Ya tak kata kat berita kat kipah angin kat tiap masjid. Demon ni ya tak ada bersakut dengan akhirat ni. Ya kata korek kena ndak kalau kita molek. Ini kata apa? Tak ada. Babu ustaz tu imej ya kata ya saya kita. Ni penganaya uak ni ya londoh ni. Nak wik kita reti agama, pehe agama, nak wik boleh duduk serga sekali. Bukan ada tujuh belah, naya uak ni, saya buat kita. Naya hari akhirat esok nak tanya juga. Tok otik tok imej nak tanya juga. Aku wi kuasa, aku wi duit kamu. Mu ada kedok wak program untuk nak betul ke. Nak ajar orang berhenti agama. Tu yang tanya juga esok. Kulukum ro'i. Wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Tiap-tiap pemimpin akan disoal satu persatu. Tu imej hok tahu tu dok ngepek dok royak dok kata kita tu sebab dia takut saya tanya yo. Ni kita dok murid tu imej. Tu lah kalau wak sejik wak sangat sokam sangat. Dok wak wak apa masjid tu segi. Godet tahu ah. Tak itu eh. Ni wak sejik bakal peluh sakit orang tidur tak boleh bangun terus bih wak masjid. Cari juga. Mek sampai ke tabah, sampai ke golok. Mandoh lewat puluk. Bawa sudah masjid tak ada orang. Wak-wak nama. Bukit kasar tu ayah ibu. Saya bimbing takut jenero. Saya bimbing takut jenero tu. Ni nak royak kata. Kalau kita buat amal ibadat dengan kita dok belajar. Tuhan tak terima.
Dia tu tak terima kau rugilah kita. Bekok dahi saja lah kita ni. Habis saja. Jauh habis masa saja. Ni. Sebab apa boleh jadi gitu eh? Sebab kita ni banyak tertipu oleh harta dunia. Duk berasa tak cukup. Tak memadai dengan apa yang ada. Tengok demo ada kereta baru. Ku rasa nak beli kereta baru gatik. Beli tak salah. Wah kebuk. Seribu rah tak ada salah. Nak menego. Wikaya tak ada salah. Tapi kena belajar. Kena mengaji. Kita bimbang takut ibadat kita tu hendak terima. Pak tambah-tambah lagi orang jatuh ni. Kalau kawan semua saya, saya duduk pergi ceramah mana-mana pun. Hak jatuh ni maaf deh. Malah berlaku. Bukit ke sini lah. Ih malah berlaku. Tapi tuan kalau kecek kedai kopi, duduk bini dua mata. Bini dua, duduk bini situ. Bini mata-mata kecek. Saya pesan kok mok-mok ni. Tepat nak pergi ceramah lain. Royak dia suruh bini. Tapi so je nak minta. Mok we ya bini. Tapi tanya ya rukun mana junuk ya boleh royak kedok. Rukun isi ya. Mu tak ada kerja lagi ku ni. Mengerti dah rukun mana isi ya. Rukun mana junuk. Rukun semaya tiga belah. Mu sebut tiga kalau ni kena sok-sok-sok. Aku we mu bini. Ni rukun mana junuk tak tahu tuan nak bini dua tiga apa. Apa rukun mana junuk? Duk dia kita cari cicak kat dinding. Eh, berapa? Apa duk mandi mari dah? Mandi gitu-gitu. Apa bini mu mengajar dah? Tak ada hajar yang mengaji diri dah. Anakmu? Anakmu duk mengaji tadikan. Anakku mengaji pondok. Dia mulai hajar. Mumpuk tu apa wajib tamu muhtas boleh hajar. Ha ibu-ibu ni sabose. Saya tak ada nak pau ni nak royah hak sungguh. Orang tino ia taat sungguh kepada to laki, ia tak payah masuk surga orang tino. Tu guru mana ceramah mengajar apa yang sebut ke pak kara ni ia orang tino. Nak masuk surga tak payah. Satu ya semaya jangan tinggal wak ibadat jangan tinggal rumah jangan tinggal yang dua ya kena jaga kemaluan jaga jangan duduk zina je duduk main dengan orang ada laki dah je duduk main dengan orang lain yang tiga ya wajib kena patuh ke tok laki dia selama mana tok laki dia tu benar tu tak sakut dengan agama ya kena patuh. Tapi orang tina yang tak jauh deh. Dia tak jauh. Supaya sana boleh nak bini. Tanya rukun mana junuk lu. Duk kecil besar hangat tu. Tak leh jawab. Rukun mana junuk. Rukun masuk berak. Pun tak leh. Rukun tiga belah. Tak ingat. Pak kita duk semaya lagu mana. Ayah ibu. Kita duk mandi junuk lagu mana? Duk mandi he lagu mana? Mandi wiladah mandi nipah lagu mana? Tok laki semua kena ngajar bak toharoh ni ketuk kok bini. Tok laki hajar tak? Royak sungguh. Hajar tak? Tak ada hajar. Ha dia tanggung di hari akhirat esok. Ah. Ya dia buat senang. Ya nak bini pak, bini. Tanya ya hak tu dulu, rukun mandi junub. Kalau mandi junub tak kena, tak sah, semaya tak sah. Kalau rukun istinja, rukun basuh berak. Dia basuh berak tak cuci, semaya tak sah. Kabe tu Islam yo suruh belajar jangan buat mudah-mudah.
Jangan buat mudah-mudah lah kita. Sebab kita nak pergi jauh ni. Bekalai kita. Orang nak pergi Mekah 45 hari ni. Siapa ke petai jeruk dia mau bawa. Sambal nasi kerabu. Siapa ke budu bawa pergi ni. Pak kita nak pergi akhirat ni. Bukan dia dekat ayah ibu. Ni. Bagi orang hok jadi pemimpin. Aku tak ada tok imeh. Aku ada tak ada tok imeh, aku tak ada jadi tok tutuk ni. Tu hero Nabi oyak dah saat ni. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Kalau mu bukan tok nebeh, tok benar, tok kotik, tok bila, tok imeh, nayo, tok benar gapo. Kepala keluarga tu pemimpin dah. Mu jadi ketua dah. Mu jadi raja dalam rumah tu. Anak mu, bini mu, cucu mu duk bawah mu. Bawah pemerintah mu. Wajib mu kena hajar ilmu tiga kala. Kalau mu nak lepas. Kalau mu tak hajar ilmu tiga kala ni, mu lah tanggung dosa. Mu tak pandai nak ngajar. Wajib mu kena suruh bini mu gi di masjid, gi di balasa, gi sama tu guru, gi sama tu imam, kena belajar, kena mengaji. Satu, ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Gapo? Ilmu bak nak kena Tuhan. Hatta bini dah gi sama ustaz, sama cikgu, sama tok guru. Ustaz, tok guru kata boleh aku nak ngajar mu, tapi aku nak 2000 saja. 3000. Setengah je 15 minit aku nak 3000. Wajib tok laki kena wi ke bini, ya kena wi ke tok guru. Ha. Kalau tok guru tak 3000 15 minit, tok laki kena wi 3000. Untuk nak ngajar bini kita bab perduk ini, iaitu ilmu hok cara nak kena Tuhan. Bujuk kide bako muka lafa tu. Kena so. Ada Tuhan, ada lagu mana weh. Sedia Tuhan, sedia lagu mana weh. Ha ni. Wajib tok laki kena ngajar fok-fok bini-bini, anak-anak. Pada lagi ramai ibadat lagu mana, dia tak kenal dia. Dia tak kenal Tuhan, tak kenal Tuhan. Hak we jadi kita, hak jadi kita, hak we jadi kita ni. Nak pergi semayah. Ni masa Allah besar dalam masyarakat kita, ayah ibu. Pertama-tama lah ni fitnah akhir zaman. Mari hok jenis jadi fitnah orang baru ni. Ya royak kata tu hei duk tah langi. Pak kalau kita tak ngaji. Sudah dah lah. Ni fitnah ni. Nak kenak. Nak buat we timbul pecah belah dalam masyarakat kita ni. Ya tak pelik ayah ibu. Di akhir zaman ni ya ada berlaku. Ya akan mari berlaku di akhir zaman ni. Hak kita tak biasa dengar. Hak kita tak biasa kelih. Hak kita tak biasa jumpa. Ya akan mari. Sebab akhir zaman ni. Pah kalau kita akidah kita tak siap. Akidah kita nipih-nipih. Ngaji duk kok serambi tak ngadak tok guru sungguh, ya kita ni akan tertipu dengan benda-benda lagu ni. Sebab orang hak mari kecek lagu tu ya pakai jubah. Ya pakai serban. Ni, ya pakai spia. Orang hak nak heret dengan aku masuk, orang nak heret kita masuk dengan aku ni ya pakai spia juga di akhir zaman. Pah kalau kita tak nak ngaji sungguh-sungguh benda ni, ilmu usuluddin ni kita akan selerok. Ya akan tanya kita.
Ha, dia mau kata Tuhan ada tangi. Ha. Dia mau kata Tuhan ada mata. Ha, kita nak jawab lagu mana? Ni pi tenuh ni. Woyak pakak baloh gitu gini tok guru pondok kita kata dok, hok nu kata jolo Tuhan hidup atas talangi atas arah hok ni dok gitu gini. Kita di pening. Pengak non numu Muhammad Ali dah kita ni. Ino cayo hok mano ni? Cayo di pening kita. Sabik tu kena ngaji wi sungguh-sungguh. Mengaji ni jangan buat masa luwe. Kita cari luwe ya, kita tak motah yang ngaji gini sejak imam ada. Hari ni ada motah weh. Leh, tak ada kerak diri yang gini, ada kerak dokang gini sejak. Nak tinggal tak boleh. Padahal nak tipu dia aku tu je. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Siapa ni puluh? Duk lewat, duk serabuk dengan dokang diri yang tak ada sudah-sudah. Tak boleh mari sejak. Tak boleh dengar kuliah, tak boleh belajar-belajar ilmu perdu'i. Duk nanti luwe. Kalau tak luwe, tak pergi. Ya, kita kena buat luwe. Jangan nanti luwe, kena buat luwe. Ni gok nyanyo juga, tu email, tengok-tengok tu email ni mecok lah. Nampak kena makmu panggil orang okay, mari mengajar. Tak ada pihak mari, makmu 2-300 di kampung. Mari ni belah orang. Ni belah orang ni ada banyak belakang dengan bom-bom hospital. Maksud orang ni nyakit kecil darah tinggi. Kecil manis. Hak ni batuk. Hak ni lelah. Hak tu yang ada. Ya tahu kata yang nak mati. Dah mengaji sungguh. Hak tu yang ada nyakit. Hak rasa segar di rumah ni. Duk gaduh dengan cucu. Duk gaduh dengan motong. Ha sekerak. Ha berjahit. Tak sudah. Kau ni awak makan sama nasi kabu. Anu. Tak sudah kita dah tu. Khabar-khabar dia mengatakan mati dah weh. Datuk tu mati dah weh. Habis gamuk kita. Satu ilmu. Yang kedua ni ilmu. Hak wajib. Tiap-tiap orang mukalah kena belajar. Siapa mati. Bukan ngaji sekerat dua tahun, tiga tahun. Siapa mati. Iaitu ilmu fiqh. Apa tujuan ngaji fiqh weh? Kalau tak ngaji fiqh, kita ni semaya dalam cemah, dalam kotor. Nak reti ambil semaya kena ngaji fiqh. Nak ambil air semaya, nak ambil air lagu mana, nak guna air gapo, kena ngaji fiqh. Para kita lah ni, budak-budak lah ni, ayah ibu. Air mutlak, ya tanya kenapa air mutlak. Kita tak tahu air mutlak. Haa, pas ambil air semaya, mari hari baru ni, air cetan segelah ni boleh ambil air semaya dah. Pakai kepala kita. Kalau kita tak belajar, turut orang yang tak kena, siapa kita pun tak kena juga. Tak ada. Nak ambil air semaya, kena tahu air mutlak. Air mutlak dah ni, air nak cukup dua kolah. Ha, dua kolah lagu mana? Dia tak belajar, dia tak tahu benda ni ni. Kita mudah-mudah berlaku. Duk rasa kena berlaku. Air mutlak dah. Ha cara nak mandi junuk, nak mandi lagu mana orang tino. Ia kena duk ninggung berlaku. Orang tino, orang jatuh pun. Ia kena duk ninggung. Kalau tak ninggung, ya air tak kata. Sabik kena ngaji fiqh menjadi dalil sikit. Ada hok bahasa pelik-pelik kena tanya lebih jelas. Tok guru tak seruk malu royak betul-betul. Ah, tu kalau baik kena ngaji fiqh juga. Darah ada apa jenis wei orang tino wei. Bo kita royak-royak-royak, oh ustaz dok gaduh hak orang. Ha. Mu tak tahu semua.
Mula kata darah merah tu besar ya. Sekurang-kurang hei, berapa hari. Serolek-rolek hei, berapa hari. Sebanyak-banyak hei, berapa hari. Aku tak tahu hani ha. Cara nak boleh mandi, nak tahu kata habis, nak cek lagu mana. Orang tino, tok laki kena hajar tu. Bukan cukup turun 7 hari, boleh mandi selalu, ia kena masa, ia kena cek. Kalau dah nampak kelabu-kelabu merah-merah, kuning-kuning lagi, tak boleh mandi lagi tu. Lama pun cukup 7 hari, kadang dia makan puluh. Mandi mudah-mudah. Mandi pula air tak cukup air kolah. Ha. Tok laki kena royak tu, sedap sedang. Sok ke datang yang roti telur mu. Roti telur, cicak lagi. Gagah, gagah ni. Ha. Kau nak bini dulu. Boh royak kau mandi junuk, tak tahu. Pasal ni nak tengok sodek dapur apa? Kena ingat pula ya ibu. Naji, air kecil anak. Hak umur tak sabar 2 tahun lagi. Dia tak makan nasi yang kepek dada. Dia panggil Naji muka fafo. Cara nak basuh, kena belajar juga. Ni kita Naji muka fafo. Cucu kita tak nak makan apa. Anak kita makan pek saja umur belum 2 tahun lagi. Makan pek ya. Lepas tu basuh. Supaya dengan basuh lagi. Kain lembu tiangi dah. Gerum. Gerum. Nak ayah kata tak belajar tu. Tapi kalau ayah belajar. Ah, ni Naji muka fafo. Gapa Naji muka fafo? Naji air kecil anak. Hak belum lagi dia makan benda-benda kenyek nasi sepingkir tepung roti. Dia kenyek sekadar kata isap pek dada je, dia kecing. Padahal ketak-ketak gitu padahal dah. Hukuk selai lagu tu, dia mari lagu tu. Tapi kalau kita tak reti, cuah bis cetang testimo. Kami perlu lah selai dengan kena belajar. Tambah-tambah lagi bak pekak. Kena darah setara mana weh kano. Di baju kena setara mana weh. Tak boleh semaya. Naji tiak ye. Cara nak basuh tiak ye. Tak mozek le rumah kita nak basuh lagu mana weh. Serati masuk berok. Haye masuk berok le rumah kita. Tek kucing ke apa kita nak basuh lagu mana. Tak mozek. Basuh tak pandai kita pergi hijau pula ambil semaya. Ya ada cara ya ayah ibu. Bukan geru-geru siapa bukan mudah-mudah. Kalau basuh tak kena cara atas mozek ni. Kita ambil esmaya cuci dah tak nak pakai selipar. Gicak satu naik atas jadah esmaya. Cemar habis. Banyak tak? Banyak dalam masyarakat kita. Pucuk mari mana? Pucuk mari tak belajar. Tok laki tak ajar bini. Tok laki kena tanggung. Padai dengan dia. Suruh mengaji tak mau. Kaduh-kaduh pun cantik tu. Ha, kata kasar dah bukan kata royak hak sungguh. Tu. So ya tu. Naji murah lazar. Naji hanyi babi. Naji. Kena tahu juga cara basuh dia tu. Ha. Pahala ni tambah-tambah lo ni. Ayah ibu takut sekali kita. Anak kita lo ni pergi ngaji sekolah. Demo tak padu mana dah. Bak ni. Demo tak gaduh ke mereka. Kena itu yang nak lebih mohok sangat-sangat. Kalau agama pun. Kita anak besar dah. Tak basuh lah kita ni deh. Dapur-dapur mana tak buat lah. Anak duduk kelas 7, kelas 8 dah besar dah. 19-20 dah. Anak tina kita ni. Klik mai basuh kain kano, kain semaya, kain subek, ayah dia, sepia, ayah dia. Tak duduknya sirih. Kita tak tahu. Duk terasa kata anak kita belajar dah di pondok di sekolah.
Tiba-tiba anak kita tak reti. Tambah-tambah lo ni basuh baju dengan enjin mesin basuh. Ah, sakit kepala lo tak belajar ayah ibu. Basuh baju. Basuh kain. Kain semaya kita nak pergi masjid, nak buat amal ibadat. Nak semaya, nak sok. Dia kena suci. Bukan cuci. Suci. Nak pergi suci dalam Islam ni, dia kena sirih. Dia kena bilah. Pak enjin lo ni hok selubeh tu. Enjin hok demo dok bu dok to upo basuh ko tu takik palo saya. Manyo dok tanyo. Saya ni kalau anak basuh mula-mula klik pondok tu kita gedok tunggu sini nak royak. Ya anak tino kita ni tak gi ke mano. Tengok ya basuh kita kena ajar suku ha basuh kain kita. Takut tak sok. Cara nak sirih, cara nak gapo, jangan duduk bus sekali dengan baju nak cemar. Ni baju semaya kita jangan duduk bus sekali dengan baju tahik-tahiknya tu. Jangan. Ni borang, dia tak tahu borang. Lepas tak nak sirih pula. Buh lalu beh hok pang tu pang sekali go. Pergi jemur. Kita pakai lagi semaya. Tak sok. Ha, takut deh. Ih, takut panah dong bih ustaz ni main rojak. Kalau tak ambil pun tak boleh dengar pun tak ada apa aku. Tak sos sabuk lah. Ni hok sungguh ni. Pekoh kena ngaji sungguh-sungguh. Kena belajar sungguh-sungguh. Bak air ni air gapo boleh ambil semaya weh. Tambah-tambah boleh poso baru ni. Orang tak pandai buat ngaji. Kalau kita kecek sini betul-betul. Tak kotik berok dan nak gambar deh. Berok. Ya berok tengah hari boleh poso dengan boleh tak poso ya tak sama nah hukum nah. Boleh poso ya kena jaga berok. Tak suka boleh poso. Boleh tak poso kita nak cocoh masalah hidup tak ada batas apa. Tapi kita kena tahu juga. Boleh poso nak cocoh masuk sekat mana. Lubang mana teh tak boleh masuk barang. Kena tahu juga. Dia tak belajar. Ikutnya cocok. Dia masuk di belakang tak ada apa. Buat kita tak reti. Buat kita tak tahu. Kita rasa mudah. Tubak pekoh. Tambah-tambah lagi orang tino. Masya Allah. Dia tak tahu. Dia duduk leher ni gapo. Hari bagi orang marihe ni gapo, gapo, gapo. Tahu. Tambah-tambah lagi budak lo ni ayah ibu kena ingat benar anak tino kita. Nyebuh di kuku ni lebih pada penamu. Kita takut. Lebih pada ibu mau kahwin penamu. Ada cak biru, cak kuning, cak merah di kuku. Kuku jari, kuku tangan, kuku kaki. Nyocotan habis buat supaya darah siye. Dia tak letih agama. Dia lebih jangok so ya. Ini kena jaga bak fekoh ni kena jaga ayah ibu oh tambah-tambah lagi bak he bak nipah lepas daripada beranak kena mengaji sungguh-sungguh tu cara nak semaya orang ada anak nak semaya lagu mana kena belajar juga nak dukung anak lagu mana nak duk lagu mana kena belajar juga tu. Kita retina terbalik mutu luka. Tak boleh tengok air bomo kata. Nombor semaya lagu mana. Kena belajar ayah ibu. Oh. Kena mengaji. Ha-ha lagu tu. Mau tidak nyanyi kita buat amal ibadat saja. Kita buat amal ibadat saja. Ni ayah ibu saya rasa pening. Kalau kecek ni kapu mana-mana saya kecek lagu ni lah. Lepas tu hak akhir sekali kita ni ayah ibu kita duk cita-cita kita duk alu-alu kita duk angin-angin nak uwi anak kita anak solat di hari ni dekat-dekat nak kemat ni banyak manusia ni duk kejar. Nabi kata akhir zaman ni orang ni tu heboh penyakit wahai. Deh,
tu heboh satu penyakit dalam hati orang Islam ni, penyakit wahai. Maka sahabat ia tanya, ya Rasulullah, gapo wahai-wahai penyakit wahai ni? Nabi kita raya, Nabi kita kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat-sangat kasih ke dunia. Kasih ke dunia ni, kejar dunia. Tuhan wi masa 7-8 jam wak kijo. Kita tenek belah kijo dunia. Tak sapa tak cukup sehari, sapa pukul 2, pukul 3 malam duk kijo lagi. Duk kejar dunia ni. Ada sungguh. Di hari ni ada sungguh sibuk kijo dunia ni, siapa tinggal semaya. Siapa tak ada nak belajar agama. Lepas tu, wakarohiyatul maut. Takut pada mati. Ha, penyakit dua ni bahaya sekali ni. Ramai orang tahu kata benda ni tak boleh le masyarakat kita. Perkara pasak. Orang duk makan dah ketong, orang duk jual dah ketong, orang duk zina, duk gapor, semua oleh masyarakat kita ni, kita tahu belakang buat kita, maka ada dia. Tak ada dia kata apa. Wah, no, kita tak ada kuasa. Ha. Wah, no, kalau wak ni murid dia mau lari, tak boleh kita nak kata budak berun lo ni lamanya pergi cucu pasar kita. Kita kata-kata lama pergi bakar mutu kita, bakar rumah kita berun lo ni. Ha. Ni takut kepada mati. Takut kepada mati ni dengan sebab, sebab saya dunia sat ni. Saya harta di situ, saya harta rumah besar, bini jangok, kereta besar. Ni. Hak saya nak besar ayah ibu. No wak lagu mana dalam keluarga kita, dalam masyarakat rekat kita wi selamat. Lagu mana wi selamat? Kita mengaji dah. Kita belajar dah. Kena tengok anak cucu kita. Nak tanya anak cucu hak kita saya. Hak kita duk buka mulut, hak kita duk mengekor, makan lembu, makan kambing, hak kita duk saya. Siapa tidur, tak tidur, anak kita demik, cucu kita demik. Nyamuk seko tak wi ketik. Anak kita ikut nak gapo kita beli wi belako, kita saya. Anak kita, hak kita saya. Hak kita dah nak tupe dunia akhirat tu ayah ibu. Kita wi siapa jalo ni? Kita wi siapa aja anak tino kita, anak jatah kita, kita saya tu. Kita wi orang kecil tak basuh ke, orang ngerti agama ngajar anak kita di hari ni. Pehe dah kecil tak basuh dah. Eh? Banyak kela ni bakal hata. Wi orang kecil tak basuh, mai dah ngajar anak kita. Sebab apa? Nopak ada angin tu. Nawi anak cucu boleh makan gaji. Semak kerja itu muda. Anak tak reti ilmu panduk ni. Tak apa. Semaya tak kena. Tak apa. Ambil semaya tak kena. Tak apa. Mandi junuk tak kena. Tak apa. Rukun semaya tak tahu. Tak apa. Asal anak boleh kerja makan gaji. Asal anak ada pediatri. Ngaji agama. Bobo gitu pada dah. Boleh-boleh baca, menulis bahasa Jawi Rumi. Tak apa dah. Duk takut anak tak boleh makan gaji. Kita nak buat gapo ayah ibu. Anak kita habis dah ketuk.
Anak kita habis pada yato, habis pada yateri. Bulkeh makan gaji RM50,000 sebulan. Tapi kalau ngatanya bak mana junuk, ruko mana junuk, anak kita tak tahu. Nak buat gapo? Ada kereta comel, boleh makan gaji RM450,000 sebulan. Kalau tak reti bak toharah saja-saja je. Ni kita rasa bangga, anak kita nak kira nombor duit kita eh. RM2,000 sebulan, RM3,000 sebulan, habis di mana? Habis situ. Pariyatri, pariyatu, duduk ngajar itu sini. Bawa tengok semaya, Masya Allah, semaya tak kena. Tu weh habis pariyatu, habis pariyatri, habis doktor. Islam tak lari, ngaji akademik, ngaji dunia, ngaji. Tapi ilmu asal, ilmu fardu'i, kena ngajar, ngerti dulu kalau nak ngaji. Ngerti ilmu fardu'i, tiga saya sebut tadi. Gi ngaji, nak gali telaga miok le lauk, kamu ngaji. Nak ngaji buat apa, kamu ngaji. Ni dok kita, dok takut anak tak boleh makan gaji, ngaji agama. Cuba cik eh, mulah tok duku, mulah tok dala, mulah tok pomeng, mulah tok guru pak kita. Demo tu tak ada pakai gaji, soleh bok ni, tak ada pelihat temi, pelihat to ni. Tak ada susah, soleh bok eh. Mulah tok dala kita, mulah tok duku kita, mulah tok pomeng, mulah tok monggo. Ada piatri piatu, tak ada. Tak ada boleh ke gaji eh, sesok eh. Tak ada sesok eh. Wah dia duku rambut teh, boleh makan dulu pada tuwe kebuk. Nak pakai kereta, nak pakai gapo. Hari-hari ni pada maya hejak je, juga RM14,000. Tok guru. Tuhan sebut dah. Dale ayat kurus ayat-ayat Quran hok tu hendak sebut tu. Hok kita dok gatung dinding tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Dan sesiapa yang benar-benar takwa kepada Allah, takut kepada Allah, makhrajan, Tuhan akan buka jalan keluar wik kita. Naknya wik kita takut sungguh ke Tuhan. Kita ada sifat takwa sungguh ke Tuhan. Tuhan akan buka jalan keluar wik kita. Masalah gapo dunia, masalah tu, masalah ni, Tuhan akan buka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Tuhan akan buka, Tuhan akan bagi, Tuhan akan beri kita orang yang takwa ni rezeki dengan jalan mudah seka-seka. Pak kita duk bimbel pon untuk guru, duk buka pondok, duk mengajar pagi petang siang malam. Tak ada lagi apa? Tak ada mati ni. Bo tengok tocah kalau licin tu eh. Duk kau lewat duk kerja apa? Gemuk metal eh. Tak ada kerja juga. Tu kalau semua tokong. Kalau semua batu. Pagi duk kerja agama. Kelebih lagi ya. Oh, dia mau duduk banding dengan Tok Chah. Nak pergi gambar. Tok Chah ada kerja apa? Pihak mak bangsa dia mau pergi nasi. Ada kerja apa juga ya. Ada kuku kek dia. Tak ada. Ada kerja duduk lewat. Mana mentuh, mana mentah. Dia pun nak tidur tak boleh pagi-pagi. Berapa masa dia mau pergi nasi. Rezeki ya ada. Pas tambah-tambah lagi kita tu sembah Allah lima kali. Lima waktu sehari semalam. Tuhan nak we sesak. Tuhan nak we nyanyo kita. Apa yo kita kalau kita orang takwa, orang ngaji agama. Bocik lah tempat tanah air kita ni. Orang tok guru hendak ngaji agama. Berapa orang sesak? Hendak ngajar tadi ka cikgu-cikgu hendak ngajar anak kita demo tak leh gira cikgu tu. Kena guru. Apa hendak ngajar tak leh boleh akan gaji. Jadi guru habis cikgu.
Si milik urik ku habis di kapung. Tu tak ada duit gaji. Ada tak? Tak ada. Oleh gitu tak sebesar sangat lah. Nak hatta anak ngaji hak bangsa asing, hak dunia, hak akademik, hatta tak ada salah. Tuhan tak lari. Tapi kita kena beri anak kita makan tiga. Berhenti tiga dulu. Tauhid, pekok, hak akhir sekali ilmu tasawuf. Kalau kita tak ada ilmu tasawuf, kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, kita kena dah Tuhan. Kita pandai dah ha mandi he mani junung ha ai ha nyuci najis kita reti belaka dah. Tapi bak tasawuf kita tak reti. Lagu mana? Kalau kita dak ngajak hati bahasa ni, ia akan mari sifat-sifat mazmumah. Kau ni takut ayah ibu. Gapo sifat mazmumah? Sifat mazmumah ni yang mula-mula berlaku ni atas langit. Satu makhluk hok deraka ke Tuhan. Gapo sifat mazmumah? Deki, sombong, iri hati, takabur, denek. Nu setan ni ya takabur, ya sombong. Masuk le serga dulu. Tuhan suruh sujud kok makan Nabi Adam. Dia tak sanggup nak sujud. Ya terlupa kata Tuhan tu peretoh dia. Wa izkulna lil malak ikatis judu li adama fasa jadu illa iblis. Hak lain pakat sembah belaka, pakat sujud belaka kok manggil Nabi Adam. Illa iblis aba wastakbar waka. Dia anggar, dia sesujud. Sebab apa? Dia ada sifat sombong dan ada sifat takabur. Jangan sekali-kali ada sifat lagu ni. Padahal masyarakat kita banyak sekali ayah ibu suka kecek hak orang. Hak besar sekali hak duk makan ibadat kita muka ni seka buruk kok orang. Lagu mana? Tak ada payah mana kali duk kota gerai. Tambah-tambah lagi ya fok kita ni jadi budaya retina duk kota gerai lu. Sama taruh nak masuk dapur kot for you tu kot. Duk kota gerai lepasol. Habis hot con tujuh masuk con tiga. Habis con tiga masuk ITV. Habis rekam petak. Masuk habis rekam tegung. Habis rekam tegung masuk hakunyi. Habis hakunyi ni masuk halobok. Orang tino banyak. Duk kecek ha demo tu, ha demo ni, ha demo tu. Duk suka karut, suka buruk kau demo tu, demo ni. Benda tu lah duk make amale kita. Kalau wajib, 1000 kali dah pergi Mekah wajib. Tapi kalau ada sifat tu, duk suka buruk kau orang, duk deki kau orang, habis 1000 kali haji. Kena ingat molek ayah ibu. Di hari akhirat esok, kita nak pergi serga dah. Kita nak pergi serga jale anak kita. Ayah, kalau malaikat boy, kalau ada budak nak jumpa kamu ni, nak kecek kamu ni. Tengok, oh anak kita Fatimah. Ada gapo dek moh. Ayah nak pergi serga ni. Ayah, masa dunia dulu eh. Dek moh ni duk buka aurat tak nak ngaji agama. Ayah tak biasa suruh. Ayah tak biasa hajar semaya. Dek moh duk naik mutu pakai ketak-ketak, pakai terik-terik. Ayah tak biasa godek, tak biasa lari. Pas hari ni nak minta pahala ayah sikit kena wik kat dek moh. Kita terpaksa kena ambil pahala kita wik kat anak kita. Tu anak kita sore ya tu kalau 9. Kalau 9 orang.
Hari ni mari tutup, hari ni mari tutup, hari yang mari tutup, mari tutup. Dekat-dekat nak habis pula. Lepas tu jiran rumah kita pula. Mak, kalau mak oh, masa dunia dulu eh, mu dah pergi sejik seorang mu, mu tak biasa ajak aku. Ha. Aku tak pergi semarik saya, mu tak ajak, mu tak royak. Aku dah buat benda tak molek, mu tak je larik. Lepas hari ni, aku nak minta pahala mu sikit, kena win juga. Tu anak kita, jiran kita, tak masuk bini yang kita sayang kan? Mari pula bini, bemak. Sudah. Masa dunia dulu bemak tak sengaja kita bak mandi, hei mandi junuk ke apa. Lepas hari ni, hari nak tutup, kita nak tuhan nak murah nak masuk neraka, kita nak pahala emak, bemak sikit. Wih, pahala ke bini kita. Akhir-akhir yang kita habis pahala. Mari pula. Adik-beradik kita. Baik. Masa dunia dulu baik. Baik tak biasa rakyat. Sugi ngaji masjid. Ha. Pagi ni. Aku nak ambil pahala mu sikit. Oh, pahala aku habis. Kalau pahala habis-habis. Habis kena ambil dosa. Ya, asal. Ambil dosa adik kita. Aku pula. 4-5 kara orang yang nak sekat kita daripada masuk surga tu. Hey. Adik-beradik kita. Orang tua kita, bini kita, jiran kita, anak kita. Padahal dia bengai hani kita. Pabek tu tak suri murid, orang ada royak, hajok pun dia murid. Eh. Ni dia orang royak, ada gaduh, ada gaduh. Sudah gaduh aku, sudah gaduh anakku, anak. Apa itu lalu masyarakat kita? Ya tak tahu di akhir raisa, ya akan tutup kita. Pada-pada kita. Lama lagi kita ada anak tak boleh ngaji agama. Tutup di akhirat esok. Ayah. Ayah tak boleh so kita ngaji agama. Kita minta nak ngaji agama. Ayah tak boleh dulu. Hari ni kita nak pahala ayah. Kita nak boleh. Khabib tu jangan terlupalah ayah ibu. Kita isilah ilmu agama kepada anak kita. Jangan buat belakang ilmu agama. Ilmu agama ni ia boleh jamin kita dunia akhirat. Man arada dunia. Fa'alaihi bi ilmi. Siapa nak kebahagia eh? Nak kesedap eh? Nak kemulia eh dunia? Dengan ilmu. Wa man aradal akhirah. Fa'alaihi bi ilmi. Sesiapa nak sedap, nak bahagia, nak selamat di akhirat. Fa'alaihi bi ilmi. Dengan ilmu. Wa man aradahuma. Siapa-siapa nak bahagia dunia pun nak sedap. Nak selamat, akhirat pun nak sedap, nak selamat. Fa'alaihi bil ilmi. Iaitu ilmu agama. Kena belajar, kena mengaji lebih banyak. Lepas tu Tuhan sebut lagi. Yarfa'illahu lazina amanu minkum. Wallazina utu ilma darajat. Tuhan nak akak tarah. Dikalengi orang-orang mu'min. Fok kita ni dengan ilmu. Bukan dengan kita. Tuhan nak akak tarah orang. Okay. Beberapa darajat, beberapa pangkat dengan ilmu. Maka anak-anak kita ada tina jatah. Isilah ilmu, wi banyak ilmu agama. Sebab anak kita ni kalau kita wi hajar ilmu agama wi banyak, kita bukan boleh tupai dunia saja ayah ibu. Oh, di akhirat pun kita boleh tupai. Kalaulah kita anak kita jadi orang baik. Kalau anak kita boleh jadi anak yang soleh. Nak jadi anak soleh ni, ya kena ngaji agama. Tak ngaji agama, tak boleh jadi anak soleh. Nade, benda tu benda pelik lah. Khabib, 3 kaya yang Nabi kata, benda lepas daripada-pada mu mati ni, pala duk masuk oleh kubur. Iza mata ibnu Adam. Apabila mati fok kita ni. Anak cucu adik. Engkau ta'a amaluhu. Putus segala semaya ibadat kita. Haji kita putus habis. Illa min salasi. Kecuali ada 3 tak putus. Kita mati dah. Pala duk masuk oleh kubur. 1. Sodakotun jariah.
Kita sedekah jariah. Jariah ni mana mengalir? Lagu mana weh? Wih kok masjid sedekah kok tadika. Deh, jalan kebajikan fi sabilillah. Builah. Tak sayalah ayah mak. Oh, kita umur tak banyak dah. Tak sedek haraplah kok anak cucu. Tak apa. Kita mati anak cucu. Anak cucu tak uat, tak uat, tak uat. Tak sedek haraplah. Kalau kita boleh wakah lah ni, wakah lah kita, kita masih jiriah kita. Anak tak buat ahli. Buat tengok kubur kemarin, apa orang anak kita pergi? Omok buat mati dah. Tak ada nak pergi. Tambah-tambah boleh bini yang tak kerti agama tu. Kau dah gila bini tu, bini tu. Kek-kek pergi patah, kek-kek pergi nantuk. Kek patah nantuk, raya nek dia bakal pergi kubur raka. Anak kita nak turut bini. Jadi dayu turut bini. Harta kita taruh banyak. Beli kereta kek, kereta pak bitu. Kau tak muak bini. Kita tak tahu mana. Gena suka dah sungguh. Hena. Nak buat apa buat lah ni? Tak saudara ke anak. Anak tak buat ni. Hari Jumaat. Tak pergi juga anak. Tak mau duk kau lupa kok bakok mana. Tak ingat kita ayah ibu. Anak tak buat. Jarik anak nak buat. Tak mau dunia lo ni. Tak buat ali ayah ibu. Tak sedut angin lah kata anak kita nak buat. Ya ingat seminggu tu je panggil orang. Okay, panggil baca kuluhu. Ya sendiri tak pandai nak baca kuluhu. Kita ada gapah harta kita buat lo ni dah. Lama anak kita nak jadi anak koli. Jadi anak koli ke jadilah. Ya tak buat. Hak sedih sekalinya. Kita tinggal harta banyak ke anak kita. Kita mati. Nuh. Orang tak ada sumak lagi lelubai kubur kita. Duk baloh dah. Dua tiga beradik. Aku nak tempat rendah. Aku nak kubur diri. Hak ni aku tak jauh. Aku nak ambutai. Hak ni kata kita kena bagi turut agama. Turut para eik. Hak mari. Hak jahil. Hak pasal bodoh. Hai tak saya turut agama, tak saya turut. Anak-anak kita kufur dengan sebab harta kita. Ramai ni. Kita biasa jumpa dah. Panggil tok kemenai, panggil babo gi, panggil ustaz gi nak bagi harta. Hak betina sangat. Bukan hak tina ni. Ya kata ustaz-ustaz, babo tok imeh, kita tak saya bagi turut hukum fok kita. Kita mucak panjang. Kita tak saya bagi turut hukum. Tak saya turut hukum dengan hukum lagu tu. Tak boleh mu kena, tak kena mu kena turut hukum. Kita tak saya bagi turut hukum. Apa hukum ya tu? Orang tua kita nak kena godeh di muka nakik lah kubur. Anak kita kena balau dah. Kuna hatu, kuna ni. Hani kuna ku tambah. Kalau anak kita tak reti agama, ya akan jadi lagu tu. Masa hidup ni. Kita niat wakah jariah untuk masjid. Tapi. Panggil tik imej, wak surat, tuk mana wak surat ni. Kalau mati, kita wakah siap dah. Anak kita nak dakwa tak leh dah. Jadi jariah bagi kita. Ya nak mewah, nak sedap. Ya cari sendiri. Padai dengan dia. Tak ada. Yang kedua, ilmu yang bermunafaat. Hak Nabi kita kata. Ilmu nak kita ada ngajar demo, kita ada ngajar demo, kita tak ada ilmu. Kalau kita boleh ngajar demo tu ada ilmu nafa'a ke deh? Pak kita ada ilmu ada ngajar demo tak leh. Orang tabik kita tak leh murai. Kita kena pilih natu orang yang boleh ngajar orang tu baru kena. Ni kita dak pilih natu apa yang di sekok. Hak pakah luar ketat pilih wak natu. Pangula. Gena weh. Ada kena marah je buat lain danduk. Pilih hak pakai spio. Pilih hak pakai jubah. Pilih hak pakai baju Melayu. Hak mana be, hak mana selawak. Ni jadi menantu kita. Ni nak selawak, nak be dapat cucu kita. Kau hari yang beranak tak leh. Kau pilih natu. Kena cari orang suku. Mari be dapat anak, dapat cucu yang nak jadi pok ke kedara. Kita pilih silap ni kita. Natu ni nak Sarawak tak pandai. Oh, kalau hari raya tak naik mula dah. Tak kata, oh sejik. Takut tu email suruh Sarawak. Suruh tak sebeh. Oh, pakai demo. Akhir tangan mula. Ingat-ingat molek. Pilih orang boleh ngai.
boleh ngajar agama tadikah yang besar sekali. Kita tengok remeh tadikah, tak kata. Tapi tadikah ni, kalau budak ni ngajar tadikah, sekolah besar, mahawi, cialai, sekolah mana-mana yang ngajar ni, budak cikgu ni ngajar ke tidak? Seolah-olah tadikah, saya nak kecek di sini. Supaya kita baik, paham cengah, paham batah, bukit, heret dengan gajah, mari batah. Tu orang ngajar tadikah, kita baik tu. Kayu balok, kayu ubah, kayu jengah, tak bukit, heret dengan gajah, heret. Mari gaji. Ha Allah, kok necang. Allah, pergi kok sekolah. Pondok. Allah, pergi kok sekolah semesta. Demo nak buat balok pintu, nak buat latar dinding, pergi buat lah. Tapi demo tak ingat. Nak boleh, mari batah ni cikgu peluk apa kali. Gajah berdebat apa kali. Boh apa kali. Nak turun gunung tu. Nak rakyat kata budak nak reti panam nulis alih bata di tadika. Nak boleh baca di tadika. Sabik guru hok ngajar tadika tu pala besar. Sebab apa yang kata pala besar? Yang ngajar orang tak reti sekarang. Mau sekolah besar yang ngajar budak pandai dah. Budak pandai baca Quran dah. Budak pandai nulis dah. Budak pandai baca dah. Tadika ni hok besar-besar sungguh. Tak reti po doa sekarang pun tak ingat. Alih kan betul tu nak tulis tak alih budak. Guru lah ngajar dia pandai tulis. Dia pandai baca. Dia pandai baca doa. Dia pandai baca Quran. Demon ni. Duk ngajar budak. Budak ni juru. Budak ni pandai semaya. Pandai ber. Budak ni buat amat ibadat. Boleh kot cikgu dia. Boleh kot guru dia. Seperti dengan guru ya duk ngajar sendiri, duk buat sendiri. Tu ilmu yang bermanfaat. Patut anak murid ya sana gi ngajar. Kabe tok guru dulu tak ada nak harta. Ya buka pondok. Anak murid ya boleh buka pondok pulak ribu-ribu pulak ribu-ribu kat dik. Nu. Kena belaka mengatuk dala kita. Boleh anak soleh. Ilmu yang bermanfaat boleh ngajar orang semua. Duk masuk lah serga seni dia. Duk masuk lah kubuk sok pala dia. Ya ada anak soleh. Anak orang juru. Pak ilmu dia bermanfaat pula. Ngajar buka pondok anak murid ibu-ibu. Boleh jadi tok guru pula. Duk buka pondok kalau orang. Boleh jadi tok imeh tok kotik bilak ke kapung. Tu ilmu orang panggil ilmu manfaat. Ilmu manfaat ni bukan ngajar agama saja. Kalau pandai buat sobek rumah pun jalan juga. Kalau kita ajak orang beki sikah. Beki mutu pun ilmu munafaat juga. Wak wakah, wak masjid tu ilmu yang bermunafaat juga. Hak akhir kali, solihum. Waladung solihum, anak yang soleh. Hak saya sebut tadi, tiga kali ni. Hak duk masuk, pahala oleh kubur kita esok. Deh. Dan saya minta maaf lah ayah ibu, minta masa sekat ni. Saya rasa pun ayah ibu boleh dengar lagi, saya kecek. Nak taruh masa sikit, sekarang malam ni ada pula. Ada, semalam pun ada dah. Pagi ni pun mari duk ngatuk ni. Pas malam ni pun ada pula. Minta maaf lah, insyaAllah. Kita jumpa lagi lah. Nak minta semua ni, pakat-pakat akik tangan kita berdoa. Dan kita umur banyak dah. Pakat insyaAllah, pakat sedar lah. Lepas tu nak minta ayah-ayah semua ni pakat doa. Wisaya sehat. Tak usah doa wi kaya, wi sehat ya. Boleh kerja agama wi lama, boleh ceramah agama wi lama. Tak ada usah doa wi kaya. Deh kaya nak terlupa. Kalau kaya nak lupa ke Tuhan, so kaya lah. Deh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'unzubika min syakotika wal nar. Allahumma inni ala syukrika wa syukrika wa husni ibadati
La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa dua ibu bapa kami, dosa-dosa ayah-ayah kami yang mati lama mati baru, dosa-dosa ayah kami, dosa besar, dosa kecil, dosa halus, dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Ya Allah, kami tahu ya Allah bahwa kamu saja yang boleh ampun dosa kami, dosa dua ibu bapa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinkanlah kami, ahli kapur kami sini semua ya Allah, seperti mana kamu telah pimpin nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah kesihatan kepada kami ya Allah, semua kami dapat kerja agamamu ya Allah, kami dapat buat ibadat dengan selesa, dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ibu-ibu kami, ayah-ayah kami di sini orang yang benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami dan ayah-ayah ibu-ibu di sini hamba yang cinta yang kasih kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah rezeki yang halal kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan ahli kampung sini semua daripada fitnah-fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan ahli kampung sini daripada fitnah-fitnah masa hidup dan fitnah lepas bila kami mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buaikanlah segala sifat-sifat tercela, iaitu sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kami dan ada dalam hidup, ada dalam hati dua ibu bapa kami di sini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang takut, pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa-dosa anak kami, dosa-dosa cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah isteri-isteri kami, ibu-ibu kami, ibu-ibu yang solihah, isteri-isteri yang solihah, isteri-isteri yang takut kepada Allah, isteri-isteri yang taat kepada suami. Jadikanlah anak-anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah, anak-anak yang tidak deraka kepada ibu bapa ya Allah. Jadikanlah si suami-si suami ya Allah, suami yang penuh takwa, suami yang taat, suami yang takut kepadamu ya Allah, suami yang jadi pembela dalam rumah tangga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kamu nak ambil nyawa kami, nak mati kami ya Allah, matilah kami dengan husnul khatimah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, mintalah kami semua dapat syafaat pada nabimu ya Allah. Kami minta kami semoga kami dapat bersama dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga jannatul firdaus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala salim alhamdulillahi rabbil alamin.